Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dulur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talu sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk yang sakit, yang masih sakit dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan gitu kan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, dulurku sekalian, dari Sabang sampai Merauke, jadi hari ini Abah Kowi mau ke Bojong Picung ya. Mau coba mempertanyakan gitu kan ke kantor pos gitu, karena beberapa hari yang lalu Abah Kowi menerima email gitu kan dari pihak Google AdSense gitu, bahwa saya ya inti nama lah cina kami sudah mengirimkan Google AdSense katanya 3-4 minggu yang lalu cina gitulah kira-kira gitu ya. Yang mudah-mudahan sudah nyampe, dan kalaupun belum ya udah nggak apa-apa gitu kan, yang penting mah nanyakeun we heula gitulah, aya jeung henteu nama gitulah, karep lah gitu kan. Ini kolam renang dulur, ini kolam renang nih. Jadi gitulah dulur-dulur ya, mudah-mudahan Google AdSense-nya bisa keterima hari ini gitu kan, dan akan saya verifikasi gitu kan nomor PIN-nya gitu. Biar saya lebih semangat lagi gitu. Biar bisa lebih semangat lagi untuk mengejar dolar, asik, mengejar dolar dan mengejar pundi-pundi dolar. Fred anjir. Aduh, ya intinya biar lebih semangat aja lah. Yang penting mah selalu berusaha, selalu berikhtiar gitu kan. Soal jangan hasil mah ya kumaha Allah Subhanahu wa taala we lah. Yang penting nama sudah ikhtiar, yang penting nama tidak putus apa namanya? Tidak putus berusaha gitulah kira-kira. Oke dulur, ini sudah memasuki wilayah area mana ya ini ya. Tadi udah lewati Cibibul, Ciawi Tali, Cibibul, dan sekarang Rawa Bebek ya kurang lebih. Rawa Bebek, ini Rawa Bebek ya, bukan Rawa Blong. Rawa Blong mah di Bekasi. Bukan Rawa Bebek, tapi Rawa Bebek, bukan Rawa Blong gitu ya. Oke, kita sudah memasuki wilayah Bojong Picung gitu ya dulur-dulur. Nah ini di pertigaan di jalur Cagak ini sering terjadi kecelakaan nih, tabrakan sepeda motor. Nah ini di depan Kecamatan Bojong Picung, kantor Kecamatan Bojong Picung. Nah ini kantor Kecamatan Bojong Picung, gitulah. Nah sebelah kiri saya ini kantor BRI, Bank Rakyat Indonesia dulur. Dan nanti di depan kita akan melewati Pasar Dermaga, Dermaga Saksi Bisu. Asa keur nyanyi weh. Ini sudah memasuki wilayah Bojong Picung.
Nah, ini jembatan dua ya, jadi dermaga itu sekarang keren ya, ada jembatannya, jembatan dua gitu kan. Nah, jembatannya dua sekarang dermaga itu. Nah, itu di depannya itu pasar dermaga ya, dulur-dulurku sekalian. Nah, ini pasar dermaga, dermaga saksi bisu. Wah, cukup ramai juga lah pasarnya itu. Ya, lumayan lah. Ini ngomong-ngomong lampu sen saya mati satu ini, aduh. Jadi nggak ngedip ini. Kacau nih lampu sen kanan saya nih. Sen kanan itu lampu sen paling penting, paling vital nih menurut saya nih. Jadi agak jauh juga ya dari rumah itu. Dari rumah itu mau ke kantor pos itu lumayan jauh lah dulur. Butuh waktu berapa menit gitu loh. Ini kantor Koramil. Koramil Bojong Picung. Ya, tidak jauh dari Koramil ini terdapat juga Polsek. Polsek Bojong Picung gitu ya. Polsek Kecamatan Bojong Picung. Wah, barokallah ya, ini airnya sampai meluap gitu, ay. Tuh. Air selokan penuh ya, mantap lah. Nah, ini Polsek. Nah, ini sekolah TK. Wah, latihan upacara nih untuk Agustusan. Aduh, mana kantor posnya? Oh, itu tuh. Ini kita sudah sampai di kantor pos ya, dulur-dulur. Kita matikan dulu videonya.